You nak menang, you menailah, Mamat Syamsul. Kalau you nak ambil semua harta harta you ambillah. I tak nak. Demikian kata pelakon Putri Sarah Riana menerusi sebuah video dengan tangisan bercucuran air mata kerana terlalu penat berdepan krisis rumah tangga bersama suaminya iaitu Pengarah Syamsul Yusof. Menerusi perkongsian video dalam Instagram, Putri Sarah mengakui tangisan bukan bermakna lemah. Sebaliknya, kerana terlalu penat berdepan dengan suaminya yang disifatkan sebagai seorang lelaki narsistik. Sarah berkata dia menangis bukan kerana lemah, tetapi sebab penat berdepan dengan perangai suaminya sejak beberapa tahun lalu. Saya nak beritahu bahawa saya telah penat. Penat bergaduh dan berlawan lelaki narsistik seperti ini. Tolong doakan saya dilepaskan dan diceraikan dengan cara yang baik. Saya sangat penat. Sudah beberapa tahun tak dilayan sebagai isteri. Tidak mendapat kasih sayang, saya juga punya keinginan untuk bahagia, ingin untuk merasa kasih sayang, jadi lepaskan saya. Saya dah penat, awak nak menang-menanglah, Mamat Syamsul. Nanti jawab di akhirat. Katanya sampai menitiskan air mata. Dalam hantaran berbeza, Sarah turut mengaku kalah. Kerana sudah penat berdepan dengan masalah pergolakan rumah tangga bersama Syamsul yang tidak berkesudahan. Sarah telah bertindak memadam semua hadaran yang ditujukan terhadap suaminya dan mahu perkahwinan yang dianggap toksik bersama lelaki itu berakhir dengan segera. Saya padam semua hantaran bukan sebab takut tapi sebab saya sangat penat. Serius, saya sangat penat dengan semua drama ini. Kepada Mohd Syamsul, kau tak nak beri nafkah aku suka hati kau. Kau nak menang, kau menanglah. Aku kalah. Aku hanya mahu keluar daripada perkahwinan toksik dan hidup bahagia bersama anak-anak. Tambah salah lagi, dia turut meluahkan rasa kesal kerana telah berkahwin dengan Syamsul. Namun bersyukur kerana dikurniakan ibu bapa mertua yang disifatkan sangat baik. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, tapi jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.